Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah sebab kita masih bernafas dan awak boleh dengar suara ustazah untuk kita belajar hari ini. Alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan pelajaran kita dengan subjek tajwid tahun 4. Okay. Berkaitan tentang masih di bawah tajuk hukum mim sakinah. Kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu unit 2, idgham mithlain syafawi. Okey. Kita tengok pengertian idgham mithlain syafawi. Okey, baca bersama-sama. Okey, ataupun awak boleh tengok buku teks tajwid berat 23. Idgham mithlain syafawi ialah memasukkan mim sakinah. Okay, seperti mana sebelum ni ustazah dah terangkan, mim sakinah ialah mim yang tiada baris ataupun mim mati ke dalam huruf mim berbaris beserta dengung. Kadar panjang bacaan dengung idgham mithlain syafawi adalah 2 harakat. Okey, ingat pengertian idgham mithlain syafawi memasukkan mim sakinah ke dalam huruf mim berbaris beserta dengung. Berapakah kadar harakat? Okey, iaitu 2 harakat. Macam mana pula cara bacaan idgham mithlain syafawi? Idgham mithlain syafawi dibaca dengan merapatkan kedua bibir beserta dengung. Okey. Cara yang pertama, rapatkan bibir, kemudian baca dengan dengung. Okey, seterusnya contoh. Misal idgham mithlain syafawi. Kita tengok mim sakinah bertemu dengan huruf mim berbaris atas atau fathah. Okey, macam mana cara bacaannya? Lahum mathalan. Lahum mathalan. Okey. Kat sini, kita cari mim sakinah. Okay, yang ustazah bulatkan ni. Okay, mim sakinah bertemu dengan huruf mim berbaris atas. Okay, itu adalah hukum idgham mithlain syafawi. Okay, seterusnya, contoh yang seterusnya, mim sakinah bertemu huruf mim berbaris bawah atau kasrah. Okay, bacaannya bunyanahum minal qawaidi minal qawaidi. Okey, cuba cari yang mana satu menunjukkan mim sakinah. Okey, mim sakinah adalah huruf yang pertama dan huruf keduanya mim yang sama berbaris bawah. Okey, seterusnya, mim sakinah bertemu dengan huruf mim berbaris depan atau dommah. Bacaannya, qulubuhum munkiratun. Qulubuhum munkiratun. Okey, yang mana satu menunjukkan mim sakinah? Okey, ni mim sakinah bertemu dengan huruf mim berbaris dommah atau baris depan. Okey, itu sahaja antara contoh idgham mithlain syafawi. Okey, dan kamu perlu ingat huruf idgham mithlain syafawi hanya satu, iaitu huruf mim. Okey, ini adalah pengetahuan, tahukah anda dinamakan mithlain, idgham mithlain syafawi, mithlain kerana dua huruf yang sama bertemu. Ha, tadi mim sakinah bertemu dengan huruf mim. Ha, itu yang dinamakan mithlain, dua huruf yang sama. Dan dinamakan syafawi kerana makhraj mim mati adalah dari bibir. Kenapa dinamakan syafawi? Disebabkan makhraj mim mati adalah dari bibir.
Idgham mislain syafawi juga disebut dengan idgham mislain saghir. Dinamakan saghir kerana huruf mati bertemu dengan huruf berbaris. Okey, itu sahaja untuk tajuk idgham mislain syafawi. Mudah saja kan? Ha. Mudah bila kamu memberi perhatian dan ingat pengertian hurufnya dan kadar bacaannya. Okey, insyaAllah semoga penerangan ini dapat membantu kamu untuk menjawab membuat latihan di Google Classroom. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.